Dan yang ketiga, di Buton Utara ini sudah 13 tahun tidak ada kepedulian pemerintah untuk membangun bandara. Saya ini pernah rasakan, pernah ambil, kita pergi ambil darah di bau-bau, kita bawa TPS tidak berlaku. Kenapa? Ini kesalahan siapa? Jawabannya pemerintah. Karena tidak mampu mereka mengadakan dokter ahli. Persyaratan DPS itu harus ada dokter ahli. Jadi saya minta kepada calon bupati kita dan wakil bupati, andai kata Tuhan memberikan kesempatan kepada ketiga, tolong tiga poin ini, tolong tiga poin ini diperhatikan. Barangkali orasi saya ini, saya minta maaf kalau memang tidak tersusun, karena saya ini latar belakangnya USD Kudai Kadimu Kapa Selaro. Jadi SMP Hala Aku. Adapun sebentar dia salah, aku memohon maaf. Dan ini saya tidak mau wakili siapa, termasuk keluarga saya, ini sama wakili diriku. Tetapi kalaupun dia salah, aku memohon maaf. Tapi ada kata dia benar, tolong, tolong diakui. Karena itu datangnya bukan dari saya, tapi dari Allah. Barangkali di situ, satu tuh. Gaspol! Menang! Gaspol! Menang! Gaspol! Menang! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.